apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, awalnya dua warga itu berniat pergi ke kebun yang ada di dekat hutan. Tapi saat sampai di dekat hutan, dua pria itu malah kaget melihat sosok ular piton raksasa yang bergerak masuk hutan. Bahkan saat dari kejauhan, pria itu sempat mengira ular raksasa itu sebuah batang pohon kelapa. Saat melihat ada ular raksasa di dekat kebun, seorang warga tampak kaget dan berusaha merekam kejadian itu. Nah sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Tekan tombol loncengnya juga biar sobat sekalian tidak ketinggalan informasi menarik dari sisi lain dunia. Karena dianggap berbahaya, seorang warga akhirnya mengejar ular raksasa itu dengan membawa sebuah sabit. Namun saat hendak ditangkap, ular raksasa itu langsung bergerak cepat dan masuk semak-semak di dekat hutan. Rekaman kejadian ini lantas viral hingga bikin geger warga India. Menanggapi video viral itu, banyak warga yang berkomentar ngeri. Melihat ukuran tubuh si ular, menurut perkiraan, ular piton raksasa itu memiliki panjang sekitar 8 meter lebih. Selain kejadian itu, seorang warga juga sempat merekam momen yang hampir sama. Pasalnya saat masuk hutan, seorang pria malah melihat seekor ular raksasa yang berdiam diri di kubangan air. Dalam rekaman video, ular raksasa itu tampak melingkar di kubangan saat siang hari. Saat melihat sosok ular raksasa itu, pria ini sontak kaget dan mencoba merekamnya dari dekat. Tapi saat akan direkam dari dekat, ular raksasa itu langsung bergerak cepat masuk ke dalam hutan. Rekaman kejadian ini juga langsung viral hingga bikin geger dunia maya. Gak cuma itu saja, momen yang hampir sama juga sempat dialami para pekerja di Kalimantan. Awalnya, para pekerja berniat membuka lahan di dekat hutan menggunakan ekskavator. Tapi siapa sangka para pekerja malah mendapati seekor ular piton raksasa yang keluar dari sarangnya. Dalam rekaman video, tubuh piton raksasa itu tampak bergelantungan saat diangkat dengan ekskavator. Karena tubuhnya sangat besar, para pekerja langsung merekam piton raksasa itu dari kejauhan. Setelah kejadian tersebut, rekaman itu kini lantas viral hingga bikin geger media sosial. Menurut perkiraan, ular piton raksasa itu memiliki panjang sekitar 8 hingga 9 meter. Wah, sungguh kejadian yang mengerikan ya guys. Nah sahabat, itulah fakta tentang video ular piton raksasa penunggu hutan. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye! Vendam, vendam, vendam.